Okay, good morning. So, hari ini kita akan sambung temu kimia, which is kita dah bincang tentang apa maksud temu kimia, betul tak? Okay, sebelum ni kita dah bincang apa yang dimaksudkan dengan temu kimia. Actually, temu kimia ni apa? Dia adalah, temu kimia adalah cabang untuk kaji. Kaji apa? Kaji perubahan dalam tenaga haba semasa tindak balas kimia. Contoh dia macam ni. Okay, contohnya, let's say you ada NaOH. Satu larutan NaOH. So, kita letakkan dalam sebuah bikar. Okay, kemudian, kamu tuangkan asid hidroklorik masuk dalam larutan NaOH tersebut. So, tindak balas ni umumnya you memang dah belajar. Sebenarnya masa form 4 dulu, di mana tindak balas ni kita panggil dia sebagai tindak balas peneutralan. Betul tak? Okay, so dalam tindak balas peneutralan, apa yang you tahu dan you belajar sebelum ni ialah NaOH bila bertindak balas dengan asid hidroklorik, dia akan hasilkan garam, which is garam dia ialah NaCl, dan juga side product yang lain iaitu H2O. Betul tak? Ini adalah generally yang you belajar last year. Okay, apa yang you belajar last year ni sebenarnya kita nak buat kesinambungannya lagi. Which is apabila berlaku tindak balas antara natrium hidroksida dan juga asid hidroklorik. Right? So, apa yang akan berlaku dari segi perubahan tenaga haba? So, apa yang kita buat ialah kita ukur suhu awal. So, kita ambil termometer, kita ukur dulu suhu awal natrium hidroksida ni. Okay, so step dia. So, katakanlah suhu awal dia adalah 25.0 darjah Celsius. Dan selepas kita tambahkan asid hidroklorik ke dalam larutan natrium hidroksida ni, kita ukur suhu akhir pula. Kita ukur suhu akhir. Katakanlah suhu awal T1 ataupun yes, T1 sama dengan 25 darjah Celsius. Katakanlah T2 kita dapat 36.0 darjah Celsius. So macam mana nak cari theta ataupun perubahan suhu, kita buat T2 tolak T1, which is 36.0 tolak 25.0, dan jawapan dia ialah 11.0 darjah Celsius. Jelas? Jelas. So, konsepnya di sini ialah apa yang berlaku. Okay, kita katakanlah ini adalah jasad NaOH. NaOH, which is suhu dia 25. Dan bila kita tambahkan asid hidroklorik masuk ke dalam ni, akan berlaku perubahan suhu. Okay, akan berlaku perubahan suhu. Perubahan suhu yang berlaku itu bergantung kepada jenis tindak balas dia. Okay, kita tengok yang nombor 2 pula. Poin nombor 2 kat sini adalah jenis tindak balas. Untuk jenis tindak balas, kita ada 2 jenis tindak balas. Iaitu yang pertama adalah exothermic, which is tenaga haba dibebaskan ke persekitaran. Okay, jadi persekitaran akan jadi panas. Okay, suhu persekitaran akan bertambah. And then, satu lagi tindak balas, kita namakan dia sebagai endothermic. Endothermic ni maksud dia apa? Endothermic adalah tindak balas di mana tenaga haba diserap daripada persekitaran. Okay, bila tenaga haba diserap daripada persekitaran, suhu persekitaran akan berkurang. Okay, so jom kita tengok apa yang berlaku. So, di sini, poin yang penting yang you kena tahu ialah keseimbangan terma. Keseimbangan terma ni maksud dia apa? Keseimbangan dari segi tenaga haba. Maksudnya, kalau you ada RM25, kalau you ada 25 darjah Celsius, ada satu lagi jasad yang mempunyai suhu 40 darjah Celsius, kita letakkan berdekatan antara satu sama lain. So, suhu tu akan berubah. Suhu kedua-dua jasad ni akan berubah. Satu suhu akan berkurang, satu jasad akan berkurang suhu dia, dan satu jasad lagi akan bertambah suhu dia. Betul tak, Jamie? So, bagaimana ini berlaku? So, ianya berlaku apabila keseimbangan terma akan berlaku apabila
jumlah tenaga haba daripada jasad panas ni dipindahkan ke tenaga tersebut dipindahkan ke jasad yang lebih sejuk sehinggalah suhu kedua-dua jasad ni capai keseimbangan. Maksudnya kalau ada 25, kalau ada 40, dia akan transfer daripada 40 tu, dia akan transfer sedikit tenaga haba dia kepada yang suhu 25 ni supaya kedua-dua jasad ni mempunyai suhu yang sama. Okay, so bila kedua-dua jasad tu mempunyai suhu yang sama, kita boleh kata kedua-dua jasad tersebut telah mencapai keseimbangan terma. Okay, bagaimana keseimbangan terma ni berlaku? Okay, keseimbangan terma tu akan tercapai apabila jumlah tenaga haba daripada jasad panas ni dipindahkan ke jasad sejuk dan jasad sejuk ni pula terima tenaga haba daripada jasad panas tadi. Sehinggalah suhu dia setara. Jelas? Jelas. Okey. So itulah yang dimaksudkan dengan tindak balas eksotermik dan tindak balas endotermik, di mana ada satu jasad dia mengalami pengurangan tenaga haba, ada satu jasad lagi dia akan mengalami pertambahan tenaga haba. Okey, so jom kita tengok perincian dengan lebih teliti. So untuk tindak jenis tindak balas ni, okey, apa yang dimaksudkan dengan eksotermik sebenarnya? Ya, dimaksudkan dengan eksotermik sebenarnya ialah tindak balas kimia yang membebaskan tenaga haba ke persekitaran. Ini poin yang kamu kena ingat. Bila kita beri maksud, kita kena beri dua poin. Iaitu yang pertama, dia adalah apa? Tindak balas eksotermik adalah tindak balas kimia. Itu subjek dia. Dan description dia apa? Membebaskan tenaga haba. Dia bebas ke mana? Dia bebas ke persekitaran. Boleh? Okey. So, seterusnya kita pergi kepada yang kedua, tindak balas endotermik. Tindak balas endotermik pula ialah tindak balas di mana tenaga tindak balas itu adalah tindak balas kimia, yang mana tindak balas tu semasa tindak balas tersebut dia menyerap tenaga haba dari persekitaran sebab suhu dia rendah. Bila suhu dia rendah, tenaga haba tu diserap daripada persekitaran untuk mencapai keseimbangan terma. Okey, so setakat ni ada soalan tak, Jamie? Tak. Tak ada, eh? Good. Okey, seterusnya yang kedua. Okey, ialah suhu. So untuk suhu, kita boleh bandingkan untuk tindak balas eksotermik dan endotermik, dia mempunyai perbezaan dari segi suhu persekitaran. Apabila tenaga semasa tindak balas kimia tu, bila tenaga haba dibebaskan ke persekitaran, jadi suhu persekitaran akan meningkat. Sebab ada lambatkan tenaga haba tu yang dibebaskan ke persekitaran. Jadi suhu dia akan meningkat lah. Dan untuk tindak balas endotermik, okay, untuk tindak balas endotermik, suhu persekitaran akan menurun. Sebab apa? Sebab tindak balas kimia tu sendiri menyerap tenaga haba dari persekitaran. So suhu akan menurun. Logik lah kat situ, kan? So apakah contoh-contoh tindak balas? So kalau kita tengok kat sini, tindak balas dia adalah tindak balas peneutralan. Tindak balas peneutralan adalah tindak balas eksotermik. Kenapa? Sebab suhu persekitaran akan meningkat. Which means, saya bagi contoh tadi, NaOH tadi, bila kita tambahkan dengan asid hidroklorik, suhu akan bertambah. Betul tak? Suhu akan bertambah sebab apa? Sebab semasa tindak balas ini, tenaga haba dibebaskan ke persekitaran. Bila tenaga haba dibebaskan ke persekitaran, okay, so termometer ni akan serap tenaga haba tersebut, manakala termometer tersebut menunjukkan perubahan suhu, di mana suhu meningkat. Jelas? Okay. So, seterusnya, okay, hasil dia seperti inilah. Yang ni yang basic yang you dah belajar masa form 4. Cuma kita guna balik sahaja sebagai contoh tindak balas. Okay? Dan seterusnya, untuk tindak balas endotermik, biasanya generally lah, tindak balas endotermik ni adalah tindak balas penguraian. Contohnya, kita panaskan garam karbonat. So, bila kita panaskan garam karbonat, dia akan mengalami penguraian. Maksudnya, bahan ini akan dikompos untuk jadi kalsium oksida dan juga gas karbon dioksida. Dia pecahkan struktur di yang struktur-struktur yang ada pada dia, ikatan yang ada pada dia tersebut pecah, putus.
maka dia akan membentuk sebatian baru iaitu CaO dengan karbon dioksida. Jelas. Ha, yang ni pula dia bergabung, ikatan dia putus, lepas tu dia bergabung. Na dia gabung dengan Cl, H dia gabung dengan OH untuk membentuk air. Itu dia bergabung sebab nak membentuk satu sebatian baru juga. Okey, untuk pemanasan garam nitrat ni dia terurai. Okey, dia pecah. Ikatan dia terpecah maka terurai membentuk sebatian baru iaitu CaO dan CO2 yang sebenarnya terdiri daripada bahan yang membentuk CaCO3 itu sendiri. Okey. Seterusnya, tindak balas antara asid dengan logam. Yang ni pun you pernah jumpa masa form 4 di mana tindak balas untuk menghasilkan garam dari garam larut daripada tindak balas logam dengan asid. Okey, manakala yang ini pula ialah tindak balas logam garam terhidrat. Apa maksud garam terhidrat? Garam terhidrat adalah garam yang mana dia punya formula dia ada unsur air yang bersama-sama dalam formula dia. So itulah yang kita panggil dia sebagai garam terhidrat. Okey, ada molekul air dalam kompaun tersebut. So apabila kita panaskan, pemanasan garam terhidrat ni bila kita panaskan, molekul air yang ada dalam garam tersebut akan keluar. Dia akan keluar, dia akan break. Okey, so dia akan jadi garam tu sendiri campur dengan molekul air. Jelas tak? So in conclusion, kita boleh kata sebenarnya tindak balas endotermik secara generalnya ialah tindak balas yang melibatkan penguraian kebanyakannya. Okay, tindak balas eksotermik ni adalah tindak balas untuk menghasilkan bahan baharu bila satu bahan bertindak balas dengan bahan yang lain, di mana bila dia bertindak balas tu dia akan membebaskan tenaga haba ke persekitaran. Alright, boleh? Okay Jamie, ada soalan tak setakat ni sebelum kita pergi dengan lebih lanjut? Tak ada, okay? So kita teruskan. So kebanyakan penghasilan garam memang tindak balas eksotermik. Okay, contoh lagi ialah tindak balas antara asid hidroklorik dengan natrium karbonat, garam karbonat, untuk menghasilkan garam larut iaitu natrium klorida, gas karbon dioksida dan juga air. Yang ni pun kita dah pernah jumpa dalam tajuk asid base dan garam. Okay. So then yang ni pula natrium hidrogen karbonat. Apa itu natrium hidrogen karbonat? Ini natrium hidrogen karbonat. Baking soda ni. Okay, so soda bikarbonat, natrium hidrogen karbonat. So natrium hidrogen karbonat ni bila dia bertindak balas dengan asid hidroklorik, so dia akan terurai untuk menghasilkan garam natrium klorida, karbon dioksida dan air. Kalau kamu tengok kat sini, macam mana kita nak kenal pasti natrium hidrogen karbonat bila dia bertindak balas dengan asid, dia akan terurai kepada natrium karbonat, karbon dioksida dan air. Semuanya daripada kedua-dua kompaun ini dipecah-pecah maka akan jadi molekul yang baru. Okey, yang ini pula dia pecah, ikatan dia putus antara satu sama lain tapi dia bersaling bertukar pasangan. Itu beza dia. Boleh? Boleh. Okey. Seterusnya ialah pembakaran alkohol. Pembakaran alkohol adalah tindak balas eksotermik, which is dia akan serap tenaga haba, betul tak? Okey, sorry. Dia akan bebaskan tenaga haba serap. Dia akan bebaskan tenaga haba ke persekitaran, which is apabila untuk alkohol tu terbakar, dia akan bertindak balas dengan oksigen. Bila dia tindak balas dengan oksigen, dia akan hasilkan gas karbon dioksida dan air. Pada masa yang sama, dia juga adalah penghasil tenaga, betul tak? Okey, maksudnya alkohol ini adalah fuel, bahan bakar. So bila kita panaskan, dia akan hasilkan tenaga haba. Jelas. Macam mana tenaga haba tu terhasil? Bukti dia, kita akan rasa bila kita gabungkan, kita tindak balaskan alkohol tu dengan oksigen, kita panaskan, maka dia akan menghasilkan tenaga haba, di mana tenaga haba tu dibebaskan ke persekitaran. Same goes bersama-sama dengan
gas karbon dioksida dan juga air side product dia. Jelas. Okay, pemelarutan natrium hidroksida dalam air. So natrium hidroksida ni bila kita campur air, kita tak perlu tulis tambah H2O. Sebab apa? Sebab ini adalah alkali. Sifat alkali ialah dia sangat larut dalam air. Macam mana you nak kenal alkali? Alkali ialah anak A-N-A-K. Ammonium, natrium dengan kalium. Okay, so macam mana nak hasilkan alkali? Kita ambil ketiga-tiga bahan ni, kita campurkan dengan air. So, bila kita campurkan dengan air, dia akan jadi ammonium hidroksida NH4OH. Ataupun dia akan menghasilkan natrium hidroksida NaOH. Ataupun dia akan menghasilkan KOH. Okay, so dalam chemistry kita tak perlu buat tambah air sebab NaOH ni bila dia jumpa air je dia akan mengurai kepada ion-ion dia. So air tu, kehadiran air tu menyebabkan ion-ion ni terurai. Okay, NaOH terurai kepada ion-ion dia. Jelas tak? Okay, tapi dia tak menghasilkan bahan baharu. Sebab apa? Syarat dia ialah sesuatu alkali, dia akan tunjukkan sifat alkali dia apabila ada air. So, bila ada air, baru dia terurai kepada ion-ion dia. Bila dia terurai kepada ion dia, akan menghasilkan gas, akan menghasilkan ion hidroksida. Ion hidroksida itulah yang menukarkan kertas litmus merah kepada warna biru. Jelas tak? Sama juga dengan asid hidroklorik. So HCl, bila kita tambah air, so apa akan jadi? Dia akan mengion. Macam mana dia mengion? Dia akan mengion menjadi ion hidrogen dan ion klorida. So kewujudan ion hidrogen ini menyebabkan apa yang berlaku pada kertas litmus biru. Kewujudan ion hidrogen ini yang menyebabkan warna kertas litmus biru bertukar kepada merah. Jelas tak? Okay. Bukan ion Na ni yang menukarkan kertas litmus biru. Ion hidroksida ni menukarkan kertas litmus merah kepada biru. Okay. Ion hidrogen ni menukarkan kertas litmus biru kepada merah. Jelas? Okey, so, seterusnya untuk pemelarutan garam kontang. Untuk pemelarutan garam kontang, kalau you tengok kat sini CuSO4. So CuSO4 kalau dia berada dalam keadaan anhydrous, which mean dia kering, tak ada air kan. So kita pun campurkan kuprum 2 sulfat tu dalam air. So asal dia serbuk garam kontang ni atau anhydrous salt ni, contohnya kuprum 2 sulfat, dia berasal daripada serbuk. Biasanya berada dalam keadaan serbuk. So bila kita campurkan dengan air, so bila dia berada dalam keadaan serbuk, dia terdiri daripada apa? Molekul-molekul. Dia tak ada ion yang bebas bergerak. Bila kita tambah air kepada dia, maka barulah ion-ion Cu2SO4, Cu2+ dengan SO4-2- akan terion, terurai. Bila terurai, jadilah ion Cu2+ dan SO4-2-. Boleh? Okey, untuk tindak balas fotosintesis pula, tindak balas fotosintesis adalah tindak balas endotermik. Kerana apa? Kerana dia serap tenaga haba. Dia kena serap tenaga haba daripada mana? Daripada cahaya matahari, betul tak? Okey, dia serap tenaga haba daripada cahaya matahari. So, pada masa yang sama, dia memerlukan karbon dioksida dan juga air. So dengan wujudnya cahaya matahari sebagai tenaga haba, berlakulah tindak balas fotosintesis. Okey, dengan kehadiran karbon dioksida dan juga air sehingga menghasilkan glukosa dan juga gas oksigen yang kita sedut balik ni. So itu adalah life cycle kita yang memang sangat interdependence dengan tumbuh-tumbuhan. Boleh? Alright.
So actually kita belajar tentang tindak balas termokimia, termokemistri ni sebenarnya bidang yang memang dekat dengan diri kita. Sebab apa? It happens every day. Dia berlaku setiap hari. Dan without kita tak tanpa kita sedari, sebenarnya tindak balas eksotermik dan endotermik memainkan peranan penting untuk melengkapkan hidup kita. Contohnya ialah kalau kita makan. Kita makan dalam perut kita ada jus gaster, betul tak? Jus gaster yang you belajar dalam bio tu yang terdiri daripada asid hidroklorik. Bila makanan masuk, asid hidroklorik tu akan bertindak balas dengan makanan tersebut, betul tak? Okay, bila bertindak balas, dia akan menghasilkan produk yang baru. So, kalau tak ada tindak balas eksotermik atau endotermik, okay, maka tak akan terhasillah tinja dan makanan you tak akan undergo tindak balas pencernaan. Alright, jelas tak? Okay, itulah peranan pentingnya. Kalau kita makan, apa akan jadi kalau makanan tu tak tercerna? Perut kita membuncit, tak keluar langsung. Kan, hasil daripada pergumuhan ataupun hasil daripada pergumuhan pula dah. Hasil daripada pencernaan tu tak keluar daripada badan kita, menyusahkanlah hidup kita dan memberi kesan kepada kesihatan. Alright, boleh? Okay, then kita nak masuk kepada yang kedua. Bila kita bercakap tentang tenaga, kita kena, macam mana kita nak wakilkan tenaga haba tu? Kalau tadi kita bercakap tentang tenaga haba tu dibebaskan dan tenaga haba tu diserap, betul tak? So, macam mana kita nak cerita tentang tenaga haba tersebut? Okay, dalam kimia, kita ada satu sistem macam mana untuk menerangkan tentang perubahan tenaga haba. So, macam mana kita kaitkan? Kita kaitkan antara perubahan tenaga haba reaktan dengan perubahan tenaga haba bagi produk. Okay, so maksudnya kat sini, sesuatu benda yang berada di persekitaran kita atau sesuatu benda yang ada atas dunia ni, dia memang tak akan terhasil tanpa ada reaktan dulu. Contohnya kalau you nak buat kek. Okay, kek tu tak akan ada kalau you tak ada telur, you tak ada tepung dan sebagainya bahan-bahan dia, betul tak? Okay, telur, tepung, butter itu adalah reaktan. Dan end product dia kek. Itu adalah produk. Okay, so macam mana kita nak buat aras tenaga? Basically, aras tenaga ni adalah gambar rajah. Aras tenaga adalah gambar rajah yang menunjukkan apa? Yang menunjukkan aras tenaga bahan dan hasil tindak balas dalam sesuatu tindak balas kimia. So, maksudnya macam mana? Maksudnya macam ni. Saya ambil contoh yang tadi. NaOH bertindak balas dengan asid hidroklorik. Dia akan menghasilkan NaCl tambah H2O. So sekarang ni you kena identify dahulu yang mana reaktan dan yang mana produk. So yang mana reaktan? Reaktan NaOH tambah HCl. Yes, betul. Okay, sebelum anak panah ni, ini adalah reaktan. Okay, reaktan biasanya duduk sebelum anak panah. Okay, dan produk pula adalah yang wujud selepas anak panah. Ini adalah produk. Okay, you kena ingat, setiap tindak balas kimia dia akan mula dengan reaktan dulu. Okay, tapi tenaga reaktan ni dia boleh tinggi atau dia boleh rendah. Sama juga tenaga produk ni, dia akan boleh tinggi dan dia juga boleh rendah. Apakah yang mempengaruhi tenaga bagi reaktan dan produk ni? Okay, apa yang mempengaruhi dia? Yang mempengaruhi tenaga bagi reaktan dan produk ialah jenis tindak balas yang dia lakukan. Macam tadi kita dah bincangkan tentang tindak balas eksotermik dan tindak balas endotermik, betul? Jadi, tindak balas eksotermik dan endotermik ni lah yang menentukan sama ada reaktan ni lebih tinggi daripada tenaga haba reaktan lebih tinggi atau lebih rendah daripada produk. Alright, jelas? Jelas. Okay, so kita pergi kepada kandungan tenaga pula. So, untuk kandungan tenaga, setiap bahan kimia mempunyai kuantiti tertentu tenaga kimia. Okay, sebelum dia berlakunya tindak balas tu, dia dah memang ada tenaga kimia dia yang dia simpan. Okay, bila dia mula bertindak balas,
tenaga kimia tersebut akan terurai. Okey, untuk hasilkan produk. So, dalam keadaan itu, tenaga kimia yang dia simpan itu akan berubahlah dari segi kuantiti, betul tak? Okey, macam mana dia berubah tu? So, dia berubah perbezaan antara tenaga, okey, yang kita kenali sebagai H, bahan tindak balas, dan hasil tenaga, tenaga hasil tindak balas boleh diukur. Maksudnya, kat sini, kuantiti tenaga yang ada pada reaktan ni kita boleh ukur, dan kuantiti tenaga bagi produk yang terhasil juga sebenarnya kita boleh ukur. Okey, macam mana kita nak ukur? Kita ukur dia punya perubahan suhu. Selain daripada perubahan suhu juga, perubahan tenaga haba itu dipengaruhi oleh apa? Okay, H is equal to MC theta, dipengaruhi oleh jisim bahan, jisim bahan tindak balas. Okay, dan C muatan haba tentu, which is biasanya nilai dia adalah 4.2 joule per gram per degree. Okay, joule per gram per degree Celsius. Okey, boleh? Okey, itu adalah C, iaitu muatan haba tentu, specific heat capacity. Dan juga theta ini adalah perubahan suhu T2 tolak T1. Sama ada perubahan suhu tu suhu semakin bertambah atau suhu semakin berkurang, you just cari je beza suhu tu. Tak kisahlah kalau sebelum dia lebih tinggi daripada selepas atau selepas lebih tinggi daripada sebelum, ambil suhu yang lebih tinggi tu, tolak dengan suhu yang lebih rendah. Okay, untuk suhu ni, for your knowledge, tak ada tanda negatif eh. Contohnya, you tengok beza dia 1, tapi suhu dia semakin berkurang, so you buat negatif 1, tak ada. Okay, perubahan suhu, you ambil suhu yang lebih tinggi, tolak dengan suhu yang lebih rendah. Tak kisahlah suhu reaktan ataupun suhu produk tu. Jelas? Okay? So, macam mana kita nak kira perubahan tenaga ni? Kandungan tenaga ni? So, kita ambil jumlah tenaga bahan, tolak dengan jumlah tenaga hasil. Ingat, jumlah tenaga bahan. Sebab apa jumlah tenaga bahan kena tolak dengan tenaga hasil? Sebab setiap tindak balas tu bermula dengan tenaga bahan dulu. Jadi, kita kena buat tenaga bahan tolak tenaga hasil. Okey, jadi nilai ni mungkin positif ataupun mungkin negatif. Jelas? Jelas. Okey. So, tadi kita cerita tentang kandungan tenaga. Okey, now kita nak cerita tentang haba tindak balas. Apa yang dimaksudkan dengan haba tindak balas pula? Haba tindak balas atau lebih dikenali dengan delta H sebenarnya adalah perubahan tenaga apabila 1 mol. Dia kaitkan dengan 1 mol. Apa-apa pun kena bahagi dengan bilangan mol dia. Okay. So, apa yang dimaksudkan dengan perubahan tenaga tadi? Perubahan tenaga tadi adalah MC theta. Kan? Betul tak? So, bila kita nak kaitkan dengan bilangan mol, kita kena bahagi dengan bilangan mol. Barulah dapat delta H. Kalau tadi, atas ni tadi, perubahan tenaga haba. Perubahan tenaga haba, yang ni je, H sahaja. Iaitu MC theta. Apa beza H dengan delta H ni? H ini adalah perubahan tenaga haba yang dia tak ambil kira berapa mol. Tapi kalau delta H ini adalah perubahan tenaga haba apabila dikaitkan dengan 1 mol. Dia nak perubahan untuk 1 mol saja. Dia tak nak perubahan yang secara umum tu. Okay, unit dia ialah kilojoule. Okay, kilojoule apa? Kilojoule per mol. Dalam buku salah tau, kilojoule tu salah. Okay, unit dia ialah kilojoule per mol. Tambah per mol kat situ. Okay, sama ada kamu buat kilojoule per mol macam ni atau kilojoule mol negatif 1 pun boleh diterima juga. Okay,
Boleh. Dan nilai tindak balas ni, jenis tindak balas kita belajar dah tadi ada dua jenis, eksotermik dengan endotermik. Bagaimana kita nak bezakan dari segi delta H? Kamu kena ingat, delta H untuk tindak balas eksotermik selalunya nilai dia negatif. Okay? Dan delta H untuk tindak balas endotermik selalunya nilai dia positif. Apa yang dimaksudkan dengan nilai negatif dan positif ni? Sebenarnya nilai positif dan nilai negatif ni bergantung kepada gambar rajah aras tenaga tadi. Kalau reaktan lebih tinggi daripada produk, maksudnya dia mengalami kehilangan tenaga haba, betul tak? Dia hilang tenaga haba ke persekitaran. Tenaga haba dibebaskan ke persekitaran. Jadi tenaga haba dibebaskan kepada persekitaran, nilai delta H akan bertanda negatif. Macam mana maksud dia ni? Okay, dia bukan kita kira, kita kira macam biasa, formula dia macam ni. By the end of the pengiraan tu, kita kena letak tanda dia negatif. Bukan pengiraan tu yang menyebabkan hasil dia dapat negatif, tak? Okay, so bila kita kira-kira-kira guna formula delta H sama dengan MC theta over N ni, you akan dapat nombor bulat. Tapi nombor bulat ni akan dikira salah sekiranya kamu tak buat tanda delta H either positif atau negatif. Okay, so barulah you letak nombor yang you kira tadi. Okay, apa beza positif dengan negatif ni? Positif kalau tindak balas tu endotermik. Negatif kalau tindak balas itu adalah tindak balas eksotermik. Boleh? Okay, kalau nak kira secara logiknya, memang logik lah. Sebab apa? Ini tenaga. Okay, kalau kita tengok aras tenaga, reactant, level reactant lebih tinggi daripada level produk. Jadi macam mana dia nak turunkan tenaga haba dia? Dia mesti bebaskan ke persekitaran lah. Barulah tenaga haba dia makin turun. Betul tak? Bila dia bebaskan tenaga haba, apa jadi pada tenaga yang dia ada tu? Semakin berkurang. Maksudnya tenaga haba dia semakin negatif. Okay, berbeza dengan yang positif tadi. So yang positif tadi, level of reactant, ini reactant, dia punya tenaga dia lebih rendah, aras tenaga dia, level tenaga dia. So macam mana dia nak menghasilkan produk? Ni produk. So you kena serap tenaga haba. Betul tak? Bila you serap tenaga haba, apa akan jadi pada tenaga tersebut? Tenaga haba akan bertambah. Logik tak? Ini beginilah cara kita ingat konsep dia. Okay? So kita tengok, sebenarnya saya dah cerita dah ni. Okay, ni huraian balik. Secara ringkasnya tadi saya dah cerita. So kita tengok ciri-ciri tindak balas eksotermik. Apa ciri-ciri dia? Kebanyakannya dalam kimia, tindak balas yang terlibat ialah tindak balas eksotermik. Okay, tindak balas yang terlibat ialah tindak balas eksotermik. Jarang sekali kita jumpa tindak balas endotermik. Memang ada tapi jarang kita jumpa. Okay, so apakah ciri-ciri dia? Tindak balas ini, untuk ciri-ciri eksotermik, bahan tindak balas kehilangan tenaga haba ke persekitaran. Tadi kita dah bincang dah, betul tak? Okay, apa yang berlaku semasa tindak balas eksotermik ni? Jumlah kandungan tenaga bahan tindak balas lebih tinggi daripada jumlah kandungan hasil. Okay, ini level dia. Ni bahan, ini hasil. Kenapa kita letak bahan dulu? Bahan dulu yang kita mula. Kalau tak ada bahan, mana ada hasilnya produk? Macamlah dengan ibu bapa. Kalau tak ada ibu bapa, mana dapat anak? Betul tak? So, begitulah terhasilnya hasil dia. Tapi, mungkin level of energy, level bagi tenaga ni bergantung kepada tindak balas yang dia jalankan. Kalau dia jalankan tindak balas eksotermik, maka tenaga bagi bahan lebih tinggi daripada tenaga bagi produk.
macam mana dia nak hasilkan produk, dia kena buang tenaga haba ke persekitaran. So level dia kat mana? Ni level bahan, ni level hasil. So data H dia kita kira daripada mana? Okay, kita turun ke bawah lah. Kan? Kita tak boleh naik ke atas sebab bahan dia anak panah mesti daripada bahan kepada hasil. Jelas? So delta H sama dengan positif ke negatif? Negatif. Okay, sebab apa? Tenaga yang dipunyai oleh hasil lebih rendah daripada bahan. Ataupun bahan, tenaga haba dibebaskan ke persekitaran, menyebabkan tenaga haba bahan tu semakin berkurang. Boleh? Okay, jom. So kita kata tenaga hasil tindak balas, okay, lebih kecil daripada bahan tindak balas. Betul lah, hasil lebih rendah, bahan lebih tinggi. Betul? Boleh juga awak nak buat yang ni, macam ni. Ataupun bahan H, bahan lebih besar daripada H produk. Itu juga. Okey. Nilai H adalah negatif sebab dia bebaskan haba ke persekitaran. Ini apa pula ni? Okey. Kalau gambar rajah energy level diagram atau gambar rajah aras tenaga, kita just tunjukkan level reactant dengan produk. Level reactant dengan produk. Ini untuk exothermic, ini untuk endothermic. Jelas? Tetapi kalau sekarang ni soalan minta apa, lukiskan gambar rajah profil tenaga. Okey, akan ada satu lagi permintaan dia. Bila dia minta gambar rajah profil tenaga, kamu mula-mula kamu buat je dulu level bagi energy untuk reactant dan produk. So let's say lah kat sini reactant, bahan tindak balas, dan yang ni adalah produk, kan? Okey, kalau you nak buat energy level diagram, you terus buat macam ni sahaja. Betul? Tetapi kalau dia nak gambar rajah profil tenaga, you kena naikkan sikit. Lonjakkan dia sikit. Macam tu. Sebab apa? Kita kena tunjukkan activation energy. Apa maksud activation energy? You dah belajar dalam topik kadar tindak balas, which is activation energy adalah tenaga yang diperlukan untuk memulakan tindak balas. Betul tak? Okey, jadi macam mana kita nak kira tenaga pengaktifan ni? Tenaga pengaktifan dikira daripada reaktan kepada yang paling tinggi. Okey, so kita tengok level ni lah. Level ni kepada level ni. So, soalan akan tanya apa? Soalan akan tanya yang mana EA. So, inilah EA. Jangan salah label daripada sini ke sini pula. Salah. Okey, dia mesti level reaktan kepada yang paling tinggi. Boleh? Okey, so seterusnya. Okey, perbandingan dia kuantiti tenaga haba. Kuantiti tenaga haba yang diserap untuk pemecahan ikatan. Nah, dia nak pecahkan ikatan macam saya cakap tadi. Kalau NaOH, dia nak bertindak balas dengan asid hidroklorik, dia mesti pecahkan ikatan dia. Barulah dia boleh mula bertindak balas. So, kenapa ikatan ni perlu dipecahkan? Okay, kenapa? Kalau dia tak pecah, macam mana dia nak ada ruang untuk bertindak balas? Betul tak? Macam kita belajar tindak balas ke sebatian karbon lah. Kalau dia tak putus ikatan, macam mana ikatan baru akan terbentuk? Dia kena putus dulu ikatan tu. Jadi, tenaga haba diperlukan untuk putuskan ikatan. Faham tak? Okey, so jadi tenaga haba diserap untuk putuskan ikatan. Boleh? Okey, dan bahan tindak balas adalah lebih rendah daripada tenaga haba yang dibebaskan. Yang ni you boleh cerita yang ni lah, tenaga bahan lebih tinggi daripada tenaga hasil. Okey, tak payah hafal yang ni. You tengok je gambar rajah aras tenaga ni, you dah boleh hurai dah. Okay, sebab apa? Biasanya kebanyakan murid dia hafal. Dia hafal buta-buta, dia tak faham pun. Okay, bila keluar soalan SPM tahun ini,
Okey, soalan SPM tahun ini, ada murid saya bagi tahu, dia kata, teacher, teacher tahu tak soalan, sebab saya tak tengok lagi soalan. Okey, ada murid saya bagi tahu, dia kata, teacher, dia buat gambar rajah pelik sikit. Okey, dia tipu kat mana tahu? Dia tipu kat sini. Okey, so tenaga bahan hasil. Hasil dia buat kat sini. Ni bahan. Okey. Dan dia tanya, apakah tindak balas ini? Exothermic ke endothermic? Exo. Yes, betul. Sebab kita tengok, bahan lebih tinggi daripada produk, so anak panah turun ke bawah. Sebab tindak balas bermula daripada bahan ni baru kepada hasil. Tapi kalau dalam buku, kita jumpa dia buat bahan kat sini, hasil kat sini, baru dia buat anak panah, betul? Ha, tapi murid saya bagi tahu, dia kata, teacher, dia lukis bahan kat sini. Saja je. Dia nak confusekan kita. Inilah trik soalan. Okay, soalan kebat lah ni. Okay, dia nak twist sikit je. Dia nak tahu you faham ke tidak. Kalau kamu hafal tindak exothermic dia mesti macam ni, terus jam. Dan you akan kata ni adalah tindak balas endothermic. You tak kata exothermic. Betul tak? Ha, berhati-hati. So dalam chemistry lebih baik kamu faham dulu baru kamu cuba nak mengingat. Sebelum kamu hafal buta-buta ingat, tapi bila keluar soalan tak boleh guna pun apa yang kamu ingat tu. Alright. So sebenarnya chemistry ni tak banyak kena hafal, tak terlalu banyak kena hafal macam bio pun. Okay, asalkan kamu faham, kamu boleh hurai dengan cara kamu sendiri. Okay. So, seterusnya kita pergi kepada endothermic. So, untuk endothermic ni sama je tapi dia terbalik. Dia terbalik kepada exothermic tadi. So, kalau exothermic tadi dia bebaskan tenaga haba ke persekitaran, sekarang ni dia serap tenaga haba dari persekitaran. Apa justifikasi dia? Sebab bahan, tenaga haba bagi bahan dia lebih rendah. Macam mana dia nak hasilkan produk? Dia kena serap tenaga haba tersebut. Barulah terhasilnya produk. Okay? So dia pun perlu serap. So, bila dia serap, dia kena naik lebih tinggi. Betul? Bila dia serap tenaga haba, okay, dia akan mula bertindak balas, maka terhasillah produk ini. So, jumlah tenaga haba bagi bahan tindak balas lebih rendah daripada jumlah tenaga haba bagi hasil tindak balas. Yang ni pun tak perlu hafal. You tengok kat sini sahaja. Boleh? Okay, yang ni pun tak perlu hafal. Okay, kalau you nak terbalikkan pun tiada masalah. Okay. So, nilai delta H. Nilai delta H adalah positif. Sebab apa positif? Sebab tenaga semakin bertambah. Bila dia serap tenaga haba tu semakin bertambah. So, delta H adalah positif lah. Okay, boleh? Okay, then kata kat sini, kuantiti tenaga haba yang diserap untuk memecahkan ikatan. Tadi, dia nak bina ikatan. Betul tak? So, tenaga haba yang ni, dia nak pecahkan ikatan untuk hasilkan produk. Maksudnya, kalau dia nak kalsium karbonat ni, dia nak pecah kepada kalsium oksida campur dengan karbon dioksida yang asalnya dia bergabung bersama-sama, dia kena putuskan ikatan, betul tak? Ha. So, bila kena putuskan ikatan, dia nak urai diri dia, dia kena serap tenaga haba. So, dia serap tenaga haba sampai satu activation energy ni, barulah dia mula bertindak balas. Lagi dia tak sampai kepada tenaga maksimum, okay, dia tak akan mula bertindak balas. Bila dah sampai tenaga maksimum ni, dia pun turun balik kepada hasil. Okay, macam kamulah. Kalau kamu nak start lari, okay, takkan terus lari je kan? Kena panaskan badan dulu. So, nak panaskan badan, cuba lari ke depan, ke belakang, ke depan, ke belakang. Betul tak? Ha, begitu. Okay? So, cerita dia di sini adalah tenaga haba bagi tindak balas kat sini yang selalu murid confuse. Dia kata nilai ni terlibat dengan pengiraan. Terlibat dalam pengiraan. Tidak ya.
Nilai ini, nilai positif dan negatif ni simbol nilai benar. Simbol negatif dengan positif ni adalah spesifik kepada, kalau simbol negatif dia adalah tindak balas eksotermik. Kalau simbol positif dia adalah tindak balas endotermik. Boleh? Okey. So, amount tenaga ni macam mana kamu nak dapat? Amount tenaga kamu kena guna formula lah. Kalau dia minta delta H, kamu kena cari MC theta over bilangan mol. Okey? Tapi kalau dia minta H sahaja, perubahan tenaga sahaja, so you just memadai cari MC theta sahaja. Tapi MC theta tu dia tak ada tanda positif ataupun negatif. Okay, MC theta ataupun delight untuk H ni, MC theta, dia sebenarnya kalau kamu nak bagi dalam joule pun boleh jawapan. Tapi bila nak cari delta H, kamu kena tukar dia kepada kilojoule. Okay, jelas? Okay, good. So, kat sini, kamu cubalah buat sendiri dulu latihan ni. Dah buat dah? Okey, cuba kita semak jawapan. Okey, kat sini selalunya nampak mudah tapi ramai pelajar yang mudah ni lah dia silap buat. Okey, so kat sini adalah substance, yang ini adalah bahan, yang ini adalah produk. Hasil ataupun hasil tindak balas. Okey, anak panah ke atas. Kenapa? Dia mula daripada bahan dulu kan? Anak panah ke atas. Boleh? Kalau anak panah ke atas, dia adalah endotermik. So, kalau kat sini pula, ini bahan, ini hasil. So, anak panah turun ke bawah. Okay, so delta H adalah negatif sebab semakin berkurang. Haba semakin berketenaga, haba semakin berkurang. Sebab apa? Sebab dia dah bebaskan ke persekitaran. Okay? Alright. So, tindak balas adalah eksotermik. Yang ni endotermik. Betul? Okay. Tenaga haba dibebaskan ke persekitaran. Yang ni diserap dari persekitaran. Okay. Haba yang dibebaskan ialah X kilojoule apabila 1 mol hasil terbentuk. Ha, yang ni lah yang dimaksudkan dengan delta H ni. Kita rujuk kepada 1 mol. Apabila 1 mol hasil terbentuk, itu adalah delta H. Tapi haba dibebaskan atau diserap bergantunglah kepada jenis tindak balas dia. Okey, kalau tindak balas tu adalah eksotermik, okey, haba dibebaskan ke persekitaran. Kalau tindak balas tu adalah endotermik, maka haba diserap daripada persekitaran. Okey. E pula, jumlah kandungan tenaga bahan tindak balas lebih tinggi daripada jumlah kandungan hasil tindak balas. Yang ni you bandingkan dari segi energy level diagram tadilah. Bila you lukis, so energy level diagram dia turun ke bawah. Ini adalah bahan tindak balas, yang ni hasil tindak balas. Okay, bahan kepada hasil delta H sama dengan negatif. Alright, boleh? Okay, seterusnya jumlah kandungan tenaga bahan lebih rendah. Sebab apa? Dia start lebih rendah, reaktan, dan akan hasilkan produk. Ini reaktan atau bahan tindak balas, ini produk. So, dia perlu serap dulu tenaga haba, barulah terhasilnya produk. That's why bahan dan aras tenaga dia lebih rendah bagi reaktan. Okay? So, F ni agak complicated sikit lah. Tapi kalau kamu faham cerita dia daripada awal tadi, sebenarnya boleh je relate. Tenaga haba dibebaskan semasa pembentukan ikatan. Dia nak bentuk ikatan. Sebab apa? Kalau untuk tindak balas eksotermik adalah sebenarnya tindak balas pembentukan. Bila nak bentuk ikatan, tenaga haba dibebaskan. Tetapi kalau kita nak putuskan ikatan, kita kena serap tenaga haba. Okay, boleh? Sekejap. Ha, betul. Okay, tenaga haba perlu diserap
semasa nak putuskan ikatan. Sebab tak cukup tenaga kan, dia aras tenaga dia lebih rendah kan bagi reaktan tu. Dia tak cukup tenaga. So dia nak putuskan ikatan dia, dia kena serap dulu. Sampai satu tenaga yang cukup, barulah dia boleh putuskan ikatan tersebut. Okay, delta H positif, delta H negatif. Okay, boleh? Boleh. Okay. So, untuk yang ni dah siap dah? Yang ni. Dah juga. Okay, so kat sini kalau you tengok, dia dah bagi siap-siap dah delta H. Kan? Dan dia dah bagi nilai either positif ke negatif. Ini petanda sama ada you buat guideline kepada kamu. You boleh tentukan siap-siap dan dia adalah tindak balas exothermic ke endothermic. Okay, so tentukan ini reactant, ini product. Ini pun reactant, ini product. Letakkan pada level yang betul. Okay, kat sini dia tak buat anak panah turun ke bawah je. Yang ni you kena buat sendiri. Dia kena tunjuk anak panah tu pointing down. Tak boleh buat macam tu je. Okay? So, seterusnya yang ni. Yang ni pun sama pointing down semua. Sebab dia adalah tindak balas exothermic. Macam mana kita tahu ni? Tanda ni. Tapi, kalau dalam soalan dia dah bagi delta H sama dengan negatif 1376 kilojoule per mol. Dia minta kamu cari H. Perlu tak ambil nilai negatif ni? Tak perlu. Tak perlu ambil. Terus ambil nombor sahaja. Okay, nombor sahaja. Nilai negatif dengan positif pada delta H ini hanya menunjukkan dia punya jenis tindak balas. Either exothermic ataupun endothermic. Tetapi tak terlibat dalam pengiraan. Boleh? Okay, nilai tu sahaja. Tanda tu tak terlibat dalam pengiraan. Okay, then yang ni pun sama. Cuba semak. Okay, so since tindak balas adalah delta positif, delta H positif, so confirm lah dia adalah tindak balas endothermic. Bila tindak balas endo, kita mula reaktor daripada bawah. So, anak panah pointing up lah. Tunjuk ke atas. Boleh? So, selesai. Untuk perubahan tenaga dan perubahan ikatan, you boleh baca sendiri kat sini. Basically, cerita macam tadi juga. Dia kata untuk bentuk ikatan, tenaga haba dibebaskan untuk bentuk ikatan. Okay? Lebih tinggi daripada tenaga haba diserap untuk memutuskan ikatan. Okay, yang ini pula, kalau endothermic nak putus ikatan, dia kena serap tenaga haba. Jadi, untuk memutuskan ikatan lebih tinggi. Okay, ceritanya kat sini je yang penting. Okay, boleh? Okay, so kat sini sebenarnya apa pentingnya energy level diagram ni? Apa informasi yang kamu boleh dapat daripada energy level diagram ni? Kamu boleh dapat apa? Kamu boleh dapat info apakah reaktan dan apakah produk yang terhasil. Itu poin yang pertama kamu boleh dapat. Okay, boleh? Poin yang kedua pula, apa fungsi gambar rajah aras tenaga ni? Dia, kamu boleh tentukan jenis tindak balas yang dia lakukan atau dia alami. Tengok delta H. Kalau delta H nilai dia negatif, maksudnya dia melakukan tindak balas exothermic. Betul? Okay, sekiranya dia adalah bercas pula. Delta H ni bertanda positif, maksudnya dia mengalami tindak balas endothermic. Dan selain daripada itu, apa fungsi yang ni? Fungsi yang ni ialah dia nak menunjukkan. Okay, so let's say ini adalah tindak balas exothermic sebab tanda dia negatif kan. So, tenaga haba dibebaskan ke persekitaran. Betul tak? Okay, so daripada sini kamu tahu banyak mana tenaga haba dibebaskan ke persekitaran ya. Nilai dia ni lah. Tenaga haba dibebaskan ke persekitaran sebanyak 57 kilojoule bagi setiap mol bahan tindak balas tersebut. Boleh? Inilah fungsi-fungsi gambar rajah aras tenaga. Sebenarnya gambar rajah aras tenaga ni dia sangat informatif. Dia sangat informatif.
Matif. So, kat inilah maklumat yang diberi. Jumlah kandungan tenaga haba, dia nak bezakan antara reaktan dengan produk. Yang mana lebih tinggi, yang mana lebih rendah. Dan dilabelkan berapa tenaga haba yang terbebas ataupun tenaga haba yang diserap tu. So, dia juga memberi info tindak balas tu jenis apa. Endo ke exo. Okay, seterusnya tindak balas antara ion hidrogen dan ion hidroksida menghasilkan air. So, bila dia menghasilkan air, maka tindak balas ini adalah tindak balas pembentukan ikatan, betul? So, bila nak bentuk ikatan, dia mesti bebaskan tenaga haba ke persekitaran. Betul? Okay, so tindak balas bebaskan haba ke persekitaran. Okay, tindak balas adalah endo, bukan endo exo. Boleh? Okay, untuk latihan 5, dah buat ke belum? Tak buat. Okay, kalau latihan 5, you buat dulu and then nanti kita bincang untuk kelas akan datang pula. Okay? Alright. So, itu sajalah untuk hari ini. Okay, kita stop recording.